Kunci sudah off, tapi meter tengok dia kelip-kelip macam ni. Tak boleh off geng. Ha, ni masalah dia, tak boleh off. Jadi kena cabut bateri lah. Kena cabut bateri baru dia off. Ha, ni. Kena cabut fuse 30 ni. Fuse min. Dia mati selepas cabut fuse. Ah, inilah masalah dia sebenarnya. Sekarang kita akan buka lah, cek semua ni. Jom. Sudah settle. Kita test dulu. Ah, terbongkar. Oke, kita try off dulu. Kita off. Nah, sebelum kita buat tadi, bila kita off, nih meter masih on tapi klip-klip. Nah, sekarang kita off. Nah, beres. Oke, nih. Oke, kita off. Cantik. Oke, mesti kamu mau tahu apa masalah kan? Ah, masalahnya dari segi wiring, geng. Wiring dia ada short. Ah, wiring dia ada short. Wiring body. Oke. Wiring ground dia ndak on dari ECU nih. Oke. Maksudnya wire ground ndak masuk dalam ECU nih sebab ada wire ground putus di tengah-tengah wiring. Nah, tuh kita ndak dapat buatkan sebab kerja dia itu terlalu lama dan terlalu panjang kalau kita buat video. Lagi satu nih pun first time juga aku dapat masalah macam nih. Jadi aku tidak dapat tunjuk dengan full video. Tapi yang penting ataupun yang jelas, motor nih masalah wiring, wire ground tidak masuk dalam ECU. Jadi ECU ini tidak berfungsi. Oke. Dan bila ECU ini tidak berfungsi, secara otomatis meter ini semua akan jadi masalah dan bagi petunjuk dari segi kunci. Dari segi kunci itu korang nampak, dari segi kunci dari awal video itu pun korang boleh nampak dia berkelip-kelip ya, ibaratkan tiada signal untuk masuk dalam ECU tuh. Oke, ini semua sudah kita cek semua full habis, bongkar habis juga lah tadi nih baru dapat dia punya masalah wire tuh. Oke,
Ini sudah settle, aku cek dari ini pun scan tidak dapat detect sebab SU tidak dapat baca. Bila SU tidak dapat baca, walaupun kita scan ataupun FID macam ini tidak dapat baca lah, semua kosong. Jadi perlukan otak juga lah, tidak boleh mengharap 100% benda nih sebab tidak dapat detect, sebab kan SU ini tidak dapat baca. Oke, sekarang nih semua sudah settle, satu barang pun tiada ganti, cuma masalah wiring. Oke, wiring ada sikit je putus. Oke, semua sudah settle lah, alhamdulillah. Ini nanti kita akan bagi settle. Oke geng, sorry video ini tidak dapat full kita buat sebab ini pun job first time juga lah, dapat masalah macam ini, jadi kita tidak dapat tunjuk. Oke, aku harap video ini bermanfaat walaupun video ini tidak full. Oke, thank you.